Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat YouTube ya, yang ada di mana berada, tak ucapin terima kasih ya, dan semoga keadaan sehat walafiat ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang barusan sakit semoga cepat sembuh. Oke, buat teman-teman sobat YouTube ya, aku akan sharing ya buat teman-teman. Ini mungkin buat pemula yang ada di mana berada, semoga tetap semangat. Oke, yang barusan nemuin channel ya, Mugiwit Barber, semoga tombol loncengnya dipencet biar tidak ketinggalan dari video-video kami ya. Mungkin yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Oke, buat teman-teman ya, sobat YouTube ya, juga yang sedang mengejar 1000 subscribe dan juga mengejar 4000 jam tayang ya. Oke, buat teman-teman ya, aku akan sharing buat kalian semua. Mungkin buat pemula ya, ini khususnya buat pemula semua, tetap semangat. Oke, ini dikarenakan di YouTube semakin ketat mas bro. Kemarin saya meninjau video saya mungkin satu persatu, padahal itu videonya real ya. Mungkin video saya sendiri original ya, entah kenapa kena klaim hak cipta mas bro. Buat teman-teman ini ya, buat teman-teman, karena kan saya tinjau video saya ya, ternyata ada yang kena klaim hak cipta, padahal itu real ya, video saya sendiri original, tapi saya setting musiknya di YT Studio mas bro. Tapi kenapa kok kena klaim hak cipta, saya nggak tahu ya, padahal itu video original saya, tapi saya setting musiknya di YT Studio mas bro. Ya mungkin buat teman-teman, buat siapa saja ya, yang penting kita konsisten aja, mungkin bikin video rilis saja ya, bikin video original sajalah, jangan dikasih musik. Kenapa saya menyarankan gitu ya, dikarenakan saya sendiri kena klaim hak cipta mas bro, padahal itu video bikinan saya sendiri. Entah itu ada apanya nggak tahu mas bro, itu yang tahu pihak YouTube ya. Oke, buat pemula ya, jangan putus asa, saling support ya. Buat pemula jangan ragu-ragu, ingin apa tuh ya, ingin mengejar 4000 jam tayang ya, yang sebelum mendapatkan 4000 jam tayang, semangat, tetap bikin video yang panjang saja. Mungkin kalau panjang itu kan durasinya panjang kan, yang nonton yang panjang mendapatkan banyak ya mas bro. Ya saya juga ini mengejar 4000 jam tayang, ini susah sekali. Ya mungkin kita berdoa saja lah, sedikit demi sedikit mengumpulkan ya, mungkin semoga saja kedepannya akan lebih menambah dan cepat mas bro. Oke, buat teman-teman ya yang ada di mana berada, tahu capin terima kasih sudah menonton video kami. Yang berukan nemuin channel Givit Barber, tahu capin semoga cepat dipencet tombol subscribe-nya ya, biar nambah subscribe-nya juga. Jangan lupa ya, yang ingin komen silakan ya, di komen saja di kolom komentar ya buat teman-teman. Oke, dikarenakan saya ini akan bikin video 60 ya mas bro, 60 menit lah ini, buat biar durasinya panjang. Saya ingin apa ya, ingin eksperimen ya. Mungkin saya akan membuat video yang lebih panjang mas bro, 60 menit. Ntar kalau ada apa ya, berhasil, ntar saya sharing ke teman-teman caranya gimana, dan tetap saya akan kasih tahu ya mas bro, biar berhasil ya, buat pemula-pemula ya, buat teman-temanku ya yang ada di mana berada, jangan patah semangat bikin konten sebanyak-banyaknya. Juga yang ingin mengejar 1000 subscribe mas bro, jangan lupa ya bikin short aja, enggak apa-apa, yang penting kita mencapai 1000 subscribe. Kalau short kan lebih cepat mas bro, durasinya pendek, yang nonton juga cepat, mungkin kemungkinan pasti subscribe-nya lebih banyak. Berarti karena kan saya sudah apa tuh ya, sudah mempraktekkan sendiri mas bro, kalau video short itu cepat subscribe-nya lah, pokoknya cepat, dan penontonnya, view-nya tuh banyak sekali mas bro.
kalau nggak percaya dibuktikan saja, karena kan saya sudah mempraktekkan, ya itu benar sekali karena cepat mendapatkan subscribe mas bro. Buat yang ingin pangkas rambut ya, yang barusan ingin bikin channel, bikin saja, bikin channel dan shooting yang videonya yang belum bisa nyeting ya wes apa ada apa nanti lah mas bro, yang penting kita upload ke video ya, tapi yang original saja mas bro, jangan sampai nyontek ya alias nyolong lah. Kita upload video orang, kita posting langsung dihapus mas bro ya, jangan sampai gitu ya. Yang penting kita bikin video original saja mungkin lebih baik ya. Ini dulu saya mendapatkan 1000 subscribe mas bro, sangatlah susah. Saya dulu pernah ya mas bro, ini pengalaman saya sendiri, saya cerita ya, sampai mendapatkan 1000 subscribe. Dulu saya 2020 mas bro bikin channel ya, bikin upload video, kepengen bikin video yang durasinya pendek-pendek. Itu kalau yang pendek itu alhamdulillah penontonnya banyak, tapi yang panjang mesti sepi mas bro. Dulu saya pernah ingin cepat mendapatkan 1000 subscribe mas bro, jalan pintas lah ya, membeli jasa subscribe mas bro. Saya membeli jasa subscribe, ternyata ya, saya membeli jasa subscribe itu 50.000 mendapatkan 1300 subscriber mas bro. Ya, hati saya senang lah ya, sudah ada 1300 ya, saya senang lah. Terus saya ini apa hilang apa enggak ya, kemungkinan ini hilang. Kenapa? Dikarenakan kenapa saya sekejap itu bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam 2 jam mas bro. Nah, itu kan bisa ditanyakan, malam jam 6 mas bro ya, sudah terpenuhi 1300 subscriber. Nah, terus ini harus apa tuh, sudah terlambat besoknya. Terus jam 6 malam itu sudah hilang mas, ternyata subscribernya hilang. Itu cuma apa tuh ya, cuma ditempeli nomor doang mas bro ya, beli jasa subscribe 50.000 mendapatkan 1300 subscriber dalam sekejap mas bro, tapi besoknya ternyata hangus hilang lagi. Nggak apa-apa buat pengalaman mas bro ya, yang belum apa itu ya, yang belum mencapai 1000 subscribe tenang saja ya, nggak usah terlalu ingin cepat-cepat ya, bikinlah video yang original mas bro, siapa tahu ada yang meledak ya view-nya, ntar subscribe-nya pasti tambah ya. Dan juga jangan lupa apa itu ya, memposting harus pakai yang apa itu mas, judulnya ya samakan yang terkenal saja. Misalnya kita pangkas rambut ya, kita ya harus nonton Montong Rambut mas bro, yang sudah terkenal kita niru judulnya, tidak apa-apa, sama tidak apa-apa, yang penting videonya jangan sama mas bro, ntar kena hak cipta, video kita terus dihapus ya. Kalau peringatan pertama mas bro, peringatan pertama kita dikasih tahu ada melanggar pedoman YouTube ya, video anda kena klaim hak cipta itu 1 kali mas bro. Kalau sudah 3 kali mas bro, pasti channel kita pasti langsung dilenyapkan oleh YouTube mas bro, tidak pakai lama. Maaf YouTube anda, saya channel anda saya hapus dikarenakan melanggar pedoman komunitas. Oke, buat teman-teman ya, aku ingin apa ini ya, sharing buat teman-teman ya, pengalaman saya mendapatkan 1000 subscribe. Waktu dulu saya memberi jam tayang itu 50.000 mendapatkan 1300 subscriber mas bro ya, itu cuma hanyalah mimpi saja, ternyata hilang. Oke, buat teman-teman ya, jangan patah semangat, yang ingin mendirikan pangkas rambut apa adanya saja ya. Wah, kita bisa menggunakan gunting ya, bisa menggunakan gunting apa saja, yang penting kita ada niatnya mas bro. Pasti kan ada niat, pasti akan ada jalan mas bro. Kita berdoa saja semoga tempat kita rame ya, didatangi
pelanggan-pelanggan semoga diberi jalan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada niatnya, yang penting kita fokus dengan potong rambut. Jadi kalau bikin channel ada satu tema Mas Bro. Kenapa ada satu tema? Kalau satu tema kan penak Mas Bro. Nah, kalau pengen video short ya videonya pendek ya satu tema gitu Mas Bro. Kalau bikin panjang ya panjang saja. Karena panjang itu durasinya 8 menit saja Bos. Kalau pertama kali kita mau YouTube jangan sampai terlalu panjang. Bikin saja 8 menit, 10 menit enggak apa-apa. Yang penting jangan kepanjangan ya kalau pemula. Kalau pemula kan mestinya kan belum ada penontonnya, kita mencari penonton ya. Kita sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit open enggak apa-apa, yang penting konsisten aja lah. Saya dulu itu pernah Mas Bro mengeluh karena apa? Karena Mas susah sekali mendapatkan subscriber ya. Saya akhirnya pergi ke pedoman komunitas apa saja, saya pergi ke situ Mas Bro. Ah, yang Telegram atau yang Facebook apa tuh ya, terus larinya ke WhatsApp. Saya ikut komunitas Mas Bro, suruh saling subscribe di situ. Saya subscribe semua ya, ternyata apa? Yong, tidak ada yang mensubscribe saya. Saya lari ke Facebook ya gitu, lari Telegram gitu Mas Bro. Akhirnya saya, wah ternyata ini cuma apa tuh ya, saya mengasih subscribe kok nggak dibalas ya. Ternyata saya punya pikiran Mas Bro, saya sedikit demi sedikit bikin video konten saja. Kalau di subscribe ya alhamdulillah, ya kalau enggak ya enggak apa-apa lah, yang penting saya ikhlas gitu ya Mas Bro. Terus saya bikin video konsisten satu hari bikin video, kalau pagi upload, siang upload, sore upload, kita upload terus Mas Bro. Yang penting kita upload video, nah, sedikit demi sedikit pasti ada yang nonton Mas Bro. Pastilah ya, jangan ya, percaya ada yang nonton, pasti ada yang nonton. Dalam saya lagi siaran. Kenapa? Bentar Mas Bro, ada nggak dilanjut lagi. Saya ini bikin video 60 menit Mas Bro, tenang saja. Oke Mas Bro, kembali lagi ya bersama TV Channel ya, untuk menemani Anda semua ya yang ada di mana berada. Terima kasih. Oke, yang belum subscribe tolong di pencet tombolnya dan juga loncengnya di pencet biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke Mas Bro, buat teman-teman ya sobat YouTube, aku akan kembali lagi bercerita ya. Dengan kan tadi ada yang memanggil ya, minta tolong ya. Oke, tadi apa ya cerita saya, dulu pengalaman saya Mas Bro membuat video durasinya 7 menit 6 menit ya. Saya dulu belum tahu kalau bikin video-video itu seperti saya upload video terus saya posting ya. Dulu pertama kali saya upload video itu bingung Mas Bro ya. Dulu kan belum pernah nyeting video ya, belum tahu nyeting ya, kita nonton YouTube saja ya gimana cara menyeting dan mengedit video yang bisa bagus lah. Kita gimana caranya bisa ya mendapatkan penonton ya, mengisi judul dan deskripsi, deskripsi ya Mas Bro, dan tag ya. Nah, penting kan itu yang judul dan deskripsi dan tag Mas Bro. Itu juga pengaruh. Juga kita apa tuh ya, pengaturannya itu ada di YouTube Studio tuh Mas Bro ya. Kita kalau ingin pangkas rambut itu harus, kalau tagnya itu gaya dan apa itu ya Mas Bro ya. Pokoknya itu kan ada blog dan orang itu buat konten-konten, pasti kan ada sendiri-sendiri ya Mas Bro. Kita ambil saja kalau potong rambut kita apa tuh ya, nah, kita mencari yang gaya Mas Bro. Pokoknya ada tulisan yang gaya itu. Saya lupa lah. Dulu saya mendapatkan 1000 subscribe kita. Sebelum apa ya, ini ada insan tutor ya Mas Bro. Insan tutor itu yang Pak D, insan tutor itu apa tuh ya, untuk pemula-pemula itu. Itu ya dulu kan belum ada insan tutor ya. Insan tutor itu membuat channel itu ya
berapa bulan tuh ya. Terus saya melihat videonya Mas Bro, itu dia buat pemula-pemula YouTuber ya. Kita kasih dikasih tahu. Kita dikasih tahu begini-begini lah ya. Itu Pak D. Insan Tutor termasuk YouTuber terbagus ya, pemula yang terbaik lah ya. Mengasih pengalaman-pengalaman yang kita bisa mendapatkan 1000 subscribe, 3PU dan juga di monet ya. Terima kasih buat Insan Tutor ya, pengalamannya luar biasa ya, membuat channel Insan Tutor. Saya melihat dia itu ya apa adanya ya, untuk sharing ya buat teman-teman pemula-pemula yang barusan bikin channel ya. Itu Pak Insan Tutor mulai apa tuh ya, mulai jadi YouTuber besar lah ya. Sebelum ada Insan Tutor kan saya belum lihat ya. Dulu saya pertama kali melihat Insan Tutor itu view apa, subscribe-nya itu masih 500-600an Mas Bro. Kenapa dia terlalu terus meledak ya seperti YouTuber besar ya, dikarenakan dia apa, dia mengasih solusi buat memula, terus dia omongannya tuh apa adanya, enggak menyembunyikan apapun yang disembunyikan ya. Pokoknya pengalamannya tuh yang luar biasa, terus dikasih tahu sama teman-teman pemula ya. Itu Pak D. Insan Tutor luar biasa ya. Nah, saya juga menonton videonya Pak Insan Tutor ya, dikarenakan Pak Insan Tutor kan tutorial ya, tutorial cuma ngomong rasan ya, ngomong doang, jadi dia praktekkan terus ngomongnya buat tutorial. Enak ya, kalau sudah diikutin sama view-nya atau subscribernya, enak. Pemula-pemulanya itu ikut tergoda ya, tergoda omongannya. Ya belum tentu dia melakoninya, tapi dia sudah berani omongnya langsung. Nggak praktek, nggak apa-apa. Penting dia ngomongnya kan enak ya. Daripada dia ngomongnya nggak apa jelas, tapi kan omongnya jelas. Dari situnya dia buat pemula-pemula kan. Kalau mendengarkan Pak Insan Tutor kan emang bener ya omongannya. Ya, katanya kita buat upload video ya. Dulu sebelum dia mendapatkan 1000 subscribe sama 4000 jam tayang, dia katanya live streaming ya, malam-malam bikin live streaming. Ya tinggal tidur kan. Dia kan sarannya kan gitu, tapi kan jangan ditiru ya. Ditiru ya enggak apa-apa. Saya tidak menyuruhkan untuk ditiru ya, yang jelek jangan ditiru kan itu. Pak Insan Tutor pengalamannya sudah diceritakan semua ya. Kalau apa itu ya, tutorial ngomong enak Mas Bro. Jadi kita ngomong terus. Kalau sudah pengikutnya sudah banyak, kita ngomong apapun diikuti pemula kan, gitu ya. Pak Insan Tutor joss. Kalau saya bikin tutorial gitu ya, saya ngomong apa saja ya, ngomong apa kalau sudah view banyak, kita ngomong terus Mas Bro ya. Kita buat pemula gini, tetap diikutin pemula terus. Nah, itu pemulanya kan ikut tergoda omongan rayu-rayuannya itu ya. Ya pastinya ya tidak seharusnya 100% itu percaya ya, enggak. Kalau dia tidak melakukan sendiri kan tidak percaya. Nah, kita buat Pak Insan Tutor kan kalau ingin belajar ya, jangan di satu channel ya. Kita belajar itu di channel besar, di mana saja silakan ya. Kalau cocok diikutin, kalau nggak cocok nggak usah diikutin. Kan gitu kok buat Pak, buat para pemula kan gitu buat Pak Insan Tutor ngomongnya. Jangan belajar di satu channel. Kalau kita belajar di satu channel, kalau nggak cocok pasti kabur kan. Oh, dia mau cari channel yang ini yang besar diikutin. Apakah benar ini trik-triknya ini sama panda? Kan gitu ya. Nah, terus kalau Pak Insan Tutor ngomong buat pemula gini-gini, pasti banyak yang cocok. Karena apa? Dia selalu ngomongnya selalu benar. Jadi omongannya itu terlalu diikutin enak. Oh, cara-caranya gini. Enak, cocok kan? Jadi pemula itu ikut yang Pak Insan Tutor. Dia ngomongnya terlalu fair ya, enggak impet-impetan omongan lah ya. Kalau begini kan enak ya. Kalau di channel besar kan belum tentu omongannya kan langsung ya. Kayak cara mengupload video, jangan lupa kita tonton durasi
full. Buat para pemula-pemula, jangan lupa kita kalau nonton video jangan sampai durasinya 2 menit, tonton saja langsung selesai. Kan gitu ya Pak Instruktur. Jadi Pak Instruktur ini enak kalau diikutin, disuruh apapun tetap pemula yang ikutin karena sudah banyak view-nya. Jadi pengikutnya tidak banyak, otomatis kayak Pak Ustadz penggemar ya. Kalau tadi Pak Ustadz siapa dan penggemarnya banyak, dia ngomong apa saja tetap dia ikutin. Karena apa? Karena sudah terbiasa omongannya Pak Insar tutor. Omongannya kan enak didengar dan kalau diikutin enak apa adanya. Ya Pak Insar tutor, salam ya buat channel saya Gigit Barber, di sini juga penggemarmu. Dulu sebelum ada Pak Insar tutor, saya bingung mau pilih yang mana. Jadi saya ngikutin ngikutin itu ternyata apa? Ternyata yong semua. Ya ada satu yang saya ikutin itu yang Cadil Gebo ya, buat Pak buka Mas Bro Cadil Gebo ya. Tati, terima kasih ya sudah menyubscribe saya. Kenapa? Kalau di subscribe kita kan di subscribe balik kan ada yang nyubscribe, tapi Pak Insan Tutor kenapa nggak mau nyubscribe saya, kan gitu. Padahal saya penggemarnya Pak Insan Tutor, kan pilih-pilih gitu. Saya dulu sebelum Pak Insan Tutor itu saya sudah nyubscribe, tapi belum dibalas Pak Insang Tutor ya. Pak D, halo Pak D. Oh, jangan lupa subscribe ya. Saya penggemarmu. Juga Pak Ibu Jadil ya. Ibu Jadil itu saya subscribe, dia nyasrep. Dia enggak seperti Pak D Sucong Tutor ya. Enggak mau nyasrep ya. Kalau sudah besar kan wah, ketok gaya kan. Wah, omongannya kan gitu kan. Tapi kan takoni juara Pak Insang Tutor, Pak D ya. Dibikinin semua pemula-pemula ikut sama Pak D, ternyata apa? Kan enak didengar, ngomongnya kepenak ya, ngomongnya terus terang saja, ndak basa-basi ya Pak D. Ya ndak apa-apa, yang penting saling support ya buat pemula. Kalau apa tuh ya, katanya kan suruh jangan sampai menonton durasi pendek ya, buat teman-teman subscribernya Pak D selalu gitu kan, nonton durasinya yang langsung full saja, kita full ya, nontonnya full saja, jangan terlalu pendek, kita nonton durasi sampai selesai. Udah 3 kali video suruh nonton kan enak, tapi dilakoni nggak dilakoni kan, yang penting kan Pak Instruktur kan suruh gitu ya. Para pemula disuruh nonton sesama pemula kan. Kalau kita subscribe ke channel pemula, jangan mengharapkan dibalas, kan apa-apa. Kan hidup Pak Instan. Kita harus subscribe sama pemula. Jadi kita di-subscribe enggak apa-apa, yang penting kita subscribe. Dibalas enggak dibalas, pasti akan dibalas bukan dia tapi orang lain yang balas. Kan gitu Pak Instan kita. selalu membicarakan hal-hal yang enak didengar ya Pak Insan Tutor ya. Jangan lupa saya disasar Pak Insan ya, dulu saya sudah nyatrek kamu, sekarang dibalik dong ya. Saya tidak mengemis karena kenapa, saya penggemarmu Pak Di ya. Oke buat teman-teman ya yang ada di mana berada, tahu capin terima kasih sudah menonton video-video kami ya. Yang belum mencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami ya. Yang belum subscribe semoga di subscribe. Ini saya mau apa itu ya Mas Du, buat teman-teman YouTube. Saya ingin membuat video 60 menit ya. 1 jam ya, ini baru 24 Mas Du. 24 menit masih banyak, tenang saja. Saya akan bercerita Mas Bro ya, tenang semua. Sebelum YouTuber pemula ini jadi YouTuber sampai itu ya, yang temennya Pak di Instruktur itu yang dilihatin cuma tangannya itu loh ya, siapa Bian Tutor lah, siapa itu ya, Bian Tutor itu kan sama Pak Insan Tutor ya, itu kan sama teman ya, plek ya, jadi saya saling support ya. Jadi Pak di Insan Tutor nonton dia dan dia nonton Pak Insan Tutor, konten-kontennya selalu Pak Insan Tutor ditampilkan di depannya kan, biar
biar apa yang tutorial atau apa itu ya. Itu nama channelnya ya, biar tutorial. Dia juga apa tuh ya, kita menyindir YouTuber besar ya. Katanya mau nge-upload video itu enggak segitu apa ya. Ya mungkin nge-upload video itu mengaitkan antara YouTuber besar dan YouTuber kecil ya. Oh, gitu kan. Mengaitkan videonya. Jadi kita terkait lah. Ibaratnya terkait, kita mengikuti videonya channel besar, kita ikutin oplos. Katanya terkait lah gitu ya. Itu katanya Pak Bian tutorial. Bian tutorial apa-apa ya. Mungkin Bian tutorial ya, temannya Pak Insan Tutor itu. Saya suka nonton loh Pak. Pak Insan Tutor juga nonton Bian tutorial ya. Pak ini Pak Insan Tutor nih sama saya tuh channelnya duluan saya Pak. Nah, saya lihat-lihat kan, wah cepat banget nih Pak Insan Tutor ini ya. Karena apa? Dia membicarakan hal-hal yang enak didengar ya Mas Bro. Jadi pemula-pemula kalau lihat Pak Insan Tutor, jadi dia tertarik. Tertariknya gimana? Tertariknya dia pemula ingin tahu gimana caranya mendapatkan subscribe dan view banyak. Kalau sudah mendapatkan subscribe banyak, view dia kan langsung bicara kan enak. Wah ini Pak Insan Tutor enak banget nih. Wah cocok untuk pemula nih yang diikutin kan gitu. Dia terus bikin video lagi ya, bro. Bikin channel. Dia sudah menembus 1000 subscribe, dia terus menembus ya. Dia terus bikin channel Insan Vlog ya, bikin Insan Vlog. Belum 2 bulan apa 3 bulan sudah dimonet ya. Nah, itu Pak Insan Tutor ya. Terus ada kabar yang buruk ya buat Pak Insan Tutor. Katanya channelnya dibanned atau diambil orang ya. Itu katanya kesalahannya Pak Insan Tutor itu emailnya karena kan digonta-ganti sama HP anaknya kan. Ya, saya nonton Pak Insar ya. Maaf saya apa tuh ya? Saya sebutkan itu. Itu cuma cerita Pak ya. Saya penggemarmu Pak Insan Tutor. Dulu kan Insan Vlog kan kena apa itu ya? Tidak diambil orang lah ya kan. Ternyata dia pintar Pak Insan Tutor pintar. Malah dia terlalu apa itu ya? Bikin kalau ketemu orangnya gini ya. Ternyata apa? Ya ternyata kembali lagi ya. Wah, hebat Pak Insan Tutor ya. Malah hilang sudah masih kembali lagi Insan Vlog ya. Yang siapa tuh YouTuber besar itu sudah diambil lagi, kenapa tidak kembali ya, malah yang dibikin apa tuh ya, dibikin siaran apa itu yang YouTuber besar itu ya. Siapa itu YouTuber besar yang kena diambil orang. Oke Pak Insan Tutor, saya ucapin salam sejahtera ya, jangan lupa salam buat keluarga. Ya buat teman-teman ya, buat youtuber di mana berada yang barusan ngejar 1000 subscribe dan juga mengejar 4000 jam tayang. Dulu Pak Insan Tutor bilang kalau main mengejar jam 4000 jam tayang kita live streaming ya. Live streaming malam-malam katanya ya nggak ditonton tinggal tidur katanya. Itu jangan ditiru katanya Pak Insan Tutor. Ya kalau ingin mencoba nggak apa-apa kan. Pak Insan Tutor kan bilangnya kan gitu ya. Dan juga Pak Insan Tutor kan kalau ingin view-nya banyak kita saling tonton ya, saling kunjung sama teman-teman kita yang pemula, saling kunjung dan saling tonton. Tontonnya durasinya panjang enggak apa-apa, minimal 4 menit 8 menit lah, itu udah terlalu panjang enggak apa-apa. Kalau ya sampai selesai ya itu lebih bagus ya daripada pendek. Dan pengalaman saya Mas Bro ya, dulu ketika saya mendapatkan 1000 subscriber, saya menembaknya short Mas Bro. Saya dulu mendapatkan hampir 1000, dulu itu saya menembaknya lewat short Mas Bro. 970 kalau nggak salah itu saya bikin video short. Saya upload pagi jam 8 sampai jam 12. Bikin short itu 4
video mas bro. Alhamdulillah saya upload video short itu kok view-nya banyak sekali, subscribe-nya kok tambahnya cepet, kan gitu mas bro. Saya terus upload lagi mas bro, upload video short lagi, ternyata cepet lagi mas bro, mendapatkan view 1000 lebih. Saya lihat subscriber saya tambah menjadi 990. Wah, kok cepet banget ya. Saya tambah lagi video short jam 10 saya upload, ternyata tambah 1000 mas bro, cepet banget ya. Saya bikin 4 video itu short jam 8 saya upload sampai jam 12 siang mas bro, itu sudah mendapatkan 1000 lebih, 1020 subscriber mas bro. Kan senang saya sudah menembus 1020 subscriber, saya senang mas bro. Alhamdulillah mas bro, saya mendapatkan 1020 subscriber yang menggebu-gebu mas bro. Dikarenakan apa, sangat susahnya ya, dulu saya mendapatkan 101 saja sangat susah mas bro. Dulu saya sempat kebingungan lah, kenapa kok tidak bertambah-tambah, kok saya berkurang. Dulu mendapatkan hampir 1000 berkurang lagi, hampir 1000 kok berkurang lagi, itu minimal mau menembus berkurang. Itu sebelum saya bikin video short, tembak video short ini berkurang mas bro, kok berkurang, apa ini spam, apa ini yang nonton ini separuh-separuh, jadi ini subscribe-nya kok berkurang. Wah, terus saya nembak short terus sampai sekarang mas bro, alhamdulillah subscribe-nya tambah banyak. Tapi alhamdulillah mas bro, dari seiringnya waktu demi waktu kita sabar menunggu subscribe, ternyata alhamdulillah ya, banyak yang subscribe kalau bikin video short. Tapi kalau yang nonton view-nya tuh sedikit mas bro, tidak apa-apa, yang penting kan kita sudah tembus 1000, alhamdulillah dan syukuri. Mungkin kita mungkin video yang lebih baik ya, oke, kita setting yang lebih baik atau menampilkan thumbnail yang lebih oke dari depannya video, jadi yang kita menarik penonton yang bisa apa tuh, yang menombol video kita ya, biar ditonton. Katanya pengen satu tor ya, kalau pengen bikin video satu tema lebih bagus ya, satu tema. Kalau yang campuran ya enggak apa-apa, bikin campuran saja, yang penting konsisten upload video. Oke, terus buat teman-teman, kalau upload video langsung jangan ditinggal tidur ya mas bro ya. Ini minimal buat teman-teman ya pemula yang ingin view-nya lebih cepat ya, buat teman-teman seharusnya punya handphone minimal 2 lah. Karena apa? Karena kalau kita bikin upload video langsung kita nonton video kita sendiri lewat HP akun yang lain mas bro. Wah, kita tonton sendiri sampai habis ya mas bro, kemungkinan durasi tontonnya itu kan terbaca oleh YouTube, rekomendasinya YouTube cepat mas bro. Jadi kita kalau upload video jangan sampai langsung kita tidur ya, minimal kita punya HP atau punya siapa saja ya, kita pinjam ya, buat atau punya kakak atau punya ayah atau punya adik ya, kita pinjam saja untuk menonton video yang baru kita upload. Kenapa? Kalau kita tonton langsung kita terdeteksi YouTube, performanya bagus ya mas bro. Terus durasinya itu kan ada, penontonnya itu performanya bagus ya. Terus kita dapat rekomendasi YouTube lebih cepat ya. Itu mas bro ya. Untuk apa tuh ya? Untuk kunci untuk biar penontonnya rame itu kita harus tonton video kita sendiri lewat HP orang lain lah gitu ya. Jangan sampai menonton satu video dengan HP akun yang sama, itu enggak boleh mas bro. Itu katanya merusak channel kita ya. Kalau itu mendapatkan rekomendasi YouTube lebih cepat ya, itu kita tonton dengan HP yang lain ya, misalnya kita punya HP adik, kakak, bapak, emak ya
Itu saja Mas Bro. Alhamdulillah ntar kita mendapat rekomendasi YouTube lebih cepat ya. Itu syaratnya Mas Bro. Itu katanya sama channel-channel yang lain ya. Jadi saya sarankan cobalah ya. Saya juga mencoba gitu. Saya mengupload video langsung saya tonton sendiri pakai HP yang lain. Jangan akun yang sama Mas Bro ya. Saya tidak menyarankan HP yang sama. Dan terus buat kamunya yang ingin mendapatkan view banyak, jangan sampai menggunakan VPN ya. Menggunakan VPN itu tidak masalah, tetapi harus punya cara sendiri dan ampuh mengakali sistem YouTube. Itu bisa, tapi kalau kita tidak bisa mengakali sistem YouTube, akhirnya channel kita akan dideteksi, akan kena apa ya Mas, ya misalnya kena spam lah. Karena kita menonton kena spam itu pasti durasi gitu. Jadi tontonnya itu berkurang Mas Bro, jam tayangnya itu berkurang karena apa? Terdeteksi oleh pihak YouTube ya. Pihak YouTube itu pintar, tidak bisa diakalin ya. Apalagi sekarang YouTube itu ketat sekali Mas Bro. Kalau yang sudah dimonetisasi jangan sampai menggunakan VPN. Kalau menggunakan VPN percuma, sudah dimonet jangan sampai menggunakan VPN ya. Karena terdampaknya ntar kamu kena tilang ya, ibaratnya motor kena tilang gitu ya. Kita pakai helm kita kena tilang, sudah tidak punya STNK, BPKB tidak punya, dibapus lah motormu ya. Jadi buat teman-teman ya, jangan sampai membuat channel kita susah berkembang ya. Dikarenakan kalau membuat video yang original, yang ibaratnya air mengalir ke tempat yang lebih besar dari sedikit demi sedikit, jadi gunung lah. Yang penting kita konsisten buat video yang original saja. Yang original saja ya masih kena hak cipta, saya bingung itu Mas Bro. Saya tidak berbohong, karena apa? Saya itu video saya teliti satu persatu, satu sampai ke bawah itu tak teliti Mas Bro. Tak teliti terus sampai akhir ketemu klaim hak cipta. Kenapa kok video saya kena hak cipta? Padahal itu kan video saya original. Tapi saya kasih musik di YT Studio. Itu Mas Bro, di YT Studio itu kan gratis Mas Bro. Kenapa kok kena klaim hak cipta? Saya bingung. Kalau saya bingung kan harus apa? Ya terus saya hapus lah Mas Bro. Kenapa saya hapus? Ntar kalau saya ingin mengajukan monet, ntar pasti kena klaim hak cipta, pasti nggak masuk kan, itu nanti ditinjau sama pihak YouTube kan. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau ingin membuat apa, kalau ingin mengajukan monet, tolong ya jangan langsung di monet, diteliti videonya satu persatu itu ada klaim hak cipta apa enggak ya. Kalau ada klaim hak cipta kita hapus saja. Kalau ntar kalau mengajukan monet biar tidak ditinjau, ntar pun digagalkan, tidak memenuhi syarat Mas Bro ya. Itu buat teman-teman ya, padahal itu original Mas Bro, video saya itu video potong, padahal Mas Bro tidak mengambil videonya orang. Saya tidak mengambil videonya orang, saya video saya sendiri real, padahal satu tema Mas Bro. Itu padahal saya kasih YT Studio musik ke Mas Bro, bukan mengambil musiknya orang lain atau meng-copyright komplikasi atau yang diaplikasi ya yang lain-lain. Saya original Mas Bro. Kenapa bisa tidak kena cipta ya? Saya bingung itu. Saya hapus Mas Bro, terus saya hapus saja biar enggak kena klaim hak cipta, biar kemaju berkembangnya baiklah. Kalau kena klaim hak cipta mesti kan terdeteksi, mesti channel kita tidak berkembang. Jadi saya hapus biar berkembang channel saya. Buat doain buat teman-teman, semoga video kami berkembang lebih baik untuk memberikan tutorial-tutorial pangkas rambut yang membuat inspirasi teman-teman pemula yang ingin meniru gaya-gaya rambut ya, silahkan ya. Saya juga pemula,
juga pematang juga pemula, saya juga ya nonton-nonton video orang untuk berkarya lebih bagus ya Mas Bro. Jadi buat teman-teman ya, juga buat teman-teman yang barusan mendirikan pangkas rambut, janganlah takut ya, semua rezeki aja yang ngatur ya Mas Bro. Kita mendirikan tempat rambut yang sepi aja, kalau sudah terkenal pasti banyak yang potong Mas Bro. Saya di sini juga mendirikan tempat rambut, bukan di jalan raya, bukan di jalan yang ramai. Saya di dalam rumah ya, kampung. Jadi jalannya itu saya di depan rumah, jalan raya. Buat kampung saya mendirikan di tempat saya sendiri, di depan teras Mas Bro. Jadi kalau ada yang potong ya tak sempurin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita niatnya kita buka pangkas rambut. Itu Mas Bro, jangan ragu-ragu Mas Bro. Kalau punya mesin satu sama gunting, enggak apa-apa. Ntar kita bisa nyicil. Nah, kita nabung sedikit demi sedikit, kita nanti kita belikan alat yang kurang, yang apa, kita belikan saja. Yang penting kita ada niatnya untuk berkarya, ingin membangun channel, silahkan. Yang buat pemula-pemula, kalau bikin channel, harus original, jangan sampai yang bisa jangan sampai kekerasan Mas Bro, karena kekerasan tidak boleh via YouTube. Kalau kena fisik hewan juga nggak boleh, manusia juga nggak boleh. Sekarang YouTube semakin ketat ya. Bahwa kita bikin konten tarung ayam, kemarin saya bikin konten mencoba tarung ayam kena apa tuh ya, kena klaim Mbak Cipta. Saya bikin lagi, channel saya dihapus Mas Bro. Itu channel Anda saya hapus karena melanggar pedoman komunitas. Kita boleh ada yang kekerasan fisik hewan maupun manusia Mas Bro. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau ingin bikin konten jangan sampai ada yang kekerasan atau yang mengeluarkan darah Mas Bro. Itu tidak boleh, itu tidak boleh via YouTube Mas Bro. Oke, buat teman-teman yang ada di mana berada, jangan lupa ya dipencet tombol loncengnya. Dan sedang belum subscribe, tolong subscribe, karena saya di sini akan bikin video durasi 60 menit. Saya akan mau inspirasi buat teman-teman mengejar 4.000 jam tayang, apakah nanti bisa tembus. Kalau bisa tembus nanti saya akan kasih triknya Mas Bro. Tenang saja, kita sama-sama pemula ya, ingin mengejar 4.000 jam tayang buat teman-temanku ya, yang juga sama tema pangkas rambut yang ada di sana-sana ya. Jangan lupa saling support ya. Karena apa? Karena saling support kita bikin konten semangat ya. Apalagi kalau kita di komen yang bagus ya, buat teman-teman di sana saling komen, saya senang sekali ya. Saling tonton dan saling tonton ya. Buat teman-teman yang ada di sana janganlah patah semangat, dikatakan karya itu lebih penting daripada kita tidak berkarya Mas Bro. Dan satu lagi Mas Bro, buat teman-teman pemula, kalau bikin video durasinya, kalau pemula jangan panjang-panjang ya, bikin 8 menit 7 menit tidak apa-apa ya. Buat yang penting konsisten, yang belum bisa ngedit ya tidak usah diedit, langsung diupload tidak apa-apa. Yang penting kita kasih judul Mas Bro ya, kita pelan-pelan saja belajar membuat edit ya, menggunakan KenMaster. KenMaster itu atau malu Mas Bro, KenMaster itu kalau yang asli downloadnya di Play Store itu pasti ada tali airnya Mas Bro, ada tulisannya. Tapi kalau yang buat kalian yang ingin download yang enggak ada tali airnya, itu tulisannya yang ada di pinggir, kalian bisa download di Chrome Mas Bro. Di Chrome banyak ya. Juga yang buat pemula yang ingin mendownload apa itu ya, yang tulisan subscribe, itu di Chrome banyak Mas Bro ya. Buat teman-teman yang pemula itu kalau ingin mendownload di situ ya Mas Bro. Kalau di Play Store enggak ada Mas Bro, di Play Store pasti resmi Mas Bro. Nah, kita pasti mendapatkan tali airnya di pinggir, kata tulisannya KenMaster ya. Itu kalau ingin mendownload di Chrome saja, itu pasti tidak ada tulisannya ada Mas Bro ya.
dari airnya. Oke, masih di sini ya, ditemani Gigit Barber untuk memberikan memberikan sharing-sharing buat pengalaman saya yang dulu mengejar 1000 subscriber dan mengejar subscribe dan view ya. Saya dulu mengejar view mas bro, view dulu saya kalau motong cewek atau perempuan itu banyak sekali ya, yang nonton itu banyak ya. Karena kan saya ingin cepat mendapatkan 1000 subscribe, saya dulu beli ya. Dikarenakan saya beli dulu cuma 50.000 ya, udah permanen ya. Jadi waktu itu hilang mas bro. Waktu itu hilang. Ternyata itu cuma angka belaka ya. Robot dan dengannya robot ya. Bukan asli ya. Juga buat teman-teman yang barusan motong ya, ucapin jangan patah semangat. Buat teman-teman yang belum punya alat-alatnya juga sabar. Yang penting kita nabung sedikit demi sedikit. Nah, kalau tak ajak turu gitu. Turu. Macam jalan lalu. Nah, yang turu berarti kita tak ajak. Jadi, kau yang batak kau ngomong kau kalau orang tuh be. Ngomong batak. Batak kau pernah? Kau ngomong ngelarin batak. Jadi aku semua di aku dah. Kipas lagi. Misal gage rumah ning dia gage. Foto kon piye dul? Foto yang dicekakan wis normal ya. Foto normal, Bro. Masak kan petingkan. Iya, foto foto wis umum ae. Ayo. Oh, sing ganteng lho pokoknya aku. Kemarin aku ngelam apa itu? Potong sing ganteng. Ganteng kaya api. Seluruh warna kata pilih di kabare dan sampai orang diangkat tak bel kabe we iji turu iji radia aku gaya api pada air ya aku gaya lah wangi orang ngerti lah lu orang hari nganu gue ya hari cacatan terus sama itu cacatan apa? Neng tipi, neng tipu gue ya gak tau kok gue ngerti kok. Lepas yang tipe, lepas yang tipe. Duh, kita yang sebut ya. Eh? Maksudnya gue ya. Kayak takut takoan. Takut takoan ya. Gue tak takut isu mereka balik takut. Isu buri lah ingin ibu. Ya kan ngerti, kayak kok. Kau tegak ya bu, buri. Ini kok semua pun saya bang cang. Kubu aja nih. Wah, sitra. Iki dingin sih terakhir ya kubu. Itu potong di kono, ini nyatanya kayak kakek-kakek. Nggak ngulau lah di potong aku, ini kurang jauh. Pirang tahun aku potong aku. Teh. Ya, pas aku mulai iku. Kapan kamu mulai kok potong aku ku? Lali. Merican apa merican kok dulu? Mayang. Wih, kok iki masa di iki ne. Ana cuma tukul e. Ana ini cuma tukul. Potong lah sing salah. Ini yang gue apa ya, pernah kemudian ini marah ke mana ya? Kepat kopi itu nanti marah ya? Oh, kalau kemudian ini kan gue Bup, mau nonton air apa ya? Mau nonton air ya, kita Bup Ayo, sudah bilang ini ya. Duh Duh Bicara ini dulu. Boleh ya, ya, gue rambut gue ya. Let's go.
Halus ya? Gemel piye cah? Kok pacar mecah. Halus yang ngono orang dibel. Cilik to no, ketemu. Cilik piye tipis sing bisa karo. Heh? Sing bisa karo wong. Tapi kan lurus. Macam batik biteng, batik kulit. Heh lah. Sampe dia gon gua. Ayo. Apa tuh? Tapi ada pokok dingklok. Itu sepon aku tuh. Ya kenceng tapi tipis. Biasa orang orang yang mau gitu. Turu. Pakai asal itu wangi lu nggak wangi? Tadi. Bukan di pacar. Ini jenis satu lah. Nanti lu nggak buka ini. Kayak apa? Nanti terus balik ibu. Nggak balik tak terus balik no? Di pacar. Siapa bisa bos? Di pacar itu. Wah, ini memang kosong terus paling lagi nggak. Terus yang itu langsung takut. Aku jelas buri belum ya. Jenolak kayak itu. Ini mau beli ini mau apa? Udah jadi mas, mana? Ini. Jadi potong ayam sama sate mas. Masuk kayak berandal itu mas, pas ngotong lagi orang tua aku lah, ya pak aku lah seneng mas ngerti gue tinggal kamu yang ngonong malah aku tipen gondrong kok gondrong sempen maling deh ben kecil uang wah tapi pak anu ini Semarang itu pak anu ini orang buki mah jebulnya nyopet gue. Itu pas jadi gitu global arah kok bingo sih pas jadi global lah jenep Argentina menang ya bro. Wah masih lepeknya Van Persie orang lebih malah Belanda Portugal lagi lepek gitu gue kemarah tiba malah Portugal aku lagi kok bengi mainnya ya Portugal apa yang dilepek ya. Pokoknya Portugal mau ya? Lagi kok bengi ya? Tapi di Maroko. Tapi Maroko? Prancis, ambil Inggris. Kok bengi? Tapi di sini mungkin bakal masuk final. Biasanya ini Argentina lah. Argentina biasa. Ambil Prancis lah. Bukan itu. Ronaldo udah ada apa-apa. Mari sih cut. Mungkin masih tua deh. Ronaldo tua deh. Mesti Cina rantak lho di Islam KB bu Maroko menduduki Islam KB lho malah paling apa itu malah lho Kamerun gak malah lagi wah malah lucu lho ireng-ireng KB ya tapi ya menang ya menang kan tapi rawa apa rawa sebentar kan rawa itu lagi itu lagi deh. Gendal. Aduh. Tahu. Kopannya itu, kopannya kan ini jarang karena itu keras. Juga pasti. Pembayarannya itu keras yang ini. Nah itu. Pak lurah, bu lurah kacatan.
nanti pada kurang ngomong pas ngomong itu ya mesti kita caya nih, mesti kita ganteng udah peningan ya, potong ngomong bu kok pinggirnya terus bu? Tidak diburin aja nih mau taro di padam lagi ya ganteng kenapa? Ganteng ya? Ganteng atau apa ganteng? Apa yang rapi no? Aku tak tahu tak jalan aku apa tentang aku. Aku tidak jalan aku ikut tahun. Aku ada jalan kena ini berarti. Terama. Jangan bohong. Jujur bohong. Kon gedong bohong. Seneng aku bohong. Papa tu lucu kan. Kita mesti lagi ngoda kalau aku ni. Oh aku tak tinggal. Mau mana tinggal? Tinggal tak tahu saja. Main itu nunggu duit pikir. Jalan aku ngucap nyai nyau lo. Maju dewi ini menang kok kalah. Cuma malah bet mati. Tukaran mengenai MM. Nama MM lagi tukaran. Cuma malah kan jeruk tawat kan jeruk bis. Ngajakin musuh aja dengan. Aku bener bareng loh. Aku jadi bukan. Kalau malah menyerah aku jadi. Dengan aku nanam atau gendeng nih udah lucu nih, baru gue yang nanam malah dibalik karena aku tes sama lo ya ini gue gemus ke pandalan cet aku pertama semarang misal untuk ngambak kepada aku megah contoh aku tak langsung bapu dicolot aku megah ibu pertama ibu nah iya orang-orang senung lo pengen melu aku ya Arno ya pengen dan melu aku terus pengen beting ya aku yang akan aku terus nanti nek padahal misalnya aku bisa kalah misalnya cuma aku akan menang deh gimana itu contoh-contoh nanti gimana itu lagi? Gue orang nengok mah, nengok jam semula malah wayang kekir ya, wayang ni si putih dia wong tidak tularan. Ni apa? Pasang ini ngapin ngapin ngom pacaran tu. Apa? Mulai cari ni. Tak ada macam mula. Jujuran gue ajak bulan Taylor yang letak berita nih coro ya ngerapa dilem masuk patah dengan patah rapi iya ibu lu buangnya lah aku yang nanya cukuran gue merasa sih asin Jepang ya rambut sudah yang Jepang iya gue yang Stephen William oh Stephen William boy apa lu kira botak tadi ya lah, buat anak ini kita asyirah apa anak umurnya no? Asyirah lah, wujud kak cekal loh bu kita kan, karena takut tahan asyirah enggak ya? Enggak ya? Ya itu buruan aja kurang cekal no? Enggak ngomong gak kan ya? Ya kok kurang nganu nih, mungganya kakean lah semuanya, yo ya still kemarin
malah kurang sama ngisor orang tangi sono waktu itu. Saya melakukan negara nih gue. Coba tinggal Joko Tikwe ngopi ya. Joko Tikwe sing dadi grup Joko Tikwe temen nang nang ora Joko Tikwe sing iki. Akhire sing TikTok itu Joko Kendem aku tekan. Ha iku ra Joko Kendem sing aku iku kundulmu. Ini sih dadi Joko Tikwe temenan. Sing film iku. Iya, aku udah dadi ngono iku. Kawae gak keker iku. Eh ra yo kota iku kawae. Sing gede gede kok pusar iki. Jadi kok pusar iki kan model kan main ngono dan fitness. Olahraga belus. Kira betul apa? Baru cerok. Wah, ngerti kok tak cuma. Saya rasa ngerti kok. Baru cengok orang rambutnya ngerti ya. Kita tak gampang. Rating di ping. Jalan tak? Garisnya di bu garisnya. Harus mempengar. Iku sing iki. Harus kasih terus. Kira mete gak cuma sana ini cari saya. Aku tak kok garis ya kok malah. Harus apa sih nak? Nak jungkasan, nak jungkasan kok. Ya, terus aku kan orang. Jeprak bro, jangan jeprak orang butuh jeprak, jeprak malah. Batong sih nggak butuh. Orang lo nggak tipis yang ngomong kau sangat bro. Orang lo pentingnya nih kau angin. Ketol lo pun dia ngomong. Tapi, mungkin kuku lo jangan ada. Iya nih dia, iya. Tuh. Ras sekolah. Sekolah kau. Kalau kan sore, mau ya nih? Iya, keras sekolah tadi ya. Ini so ngaji bentengnya ya. Ngaji belum deh. Beri isol di. Beri jalan itu. Rapi, jalan itu. Jadi gampang. Ibu terang malam. Nono kadang pelakon kayaknya sama jenis Luna. Luna Maya. Kang ini lapo. Mana kakak 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 Ada cewek juga yang jeprak ayo, setan William. Ojo. Setan William ya? Anak elurah lah. Anak elurah. Rasto setan William. Iku jane nak kecekaan malah jeprak, iku ben dowo lah. Ojo ra, ojo nak yo apa. Jeprak sih ta, wong ta jeprak. Tapi kan ngarep kan padha. Padha piye mau jeprak apa? Kan ya, padha dilekentil ngene. Oke, kan ngerti ngono kuwi ngerti konan. Detektif ana telu. Detektif. Aku konan lah geprak ngono telu kuwi mburine jender ngono malah. Kita pian lagi tak pulang apa tengene lah. Ya aja bingung lah iki. Iku yo tak ngerti to. Bingung kuwi batho. Maksudnya ku tak tak nyalek lah gawe satu tipe sithik ngono jap. Iku sing kene iki lho sing kene. Nggak tahu orang? Iya. Jadi aja, jadi aja kakek-kakek nih, Bu. Iya, aku juga pucuk itu. Masa udah cepat jalan lagi. Nah, ini tadi kayaknya kalau kanan-kanan aku waduh, waduh. Nanti, waduh, nanti.
Akhirnya, mau ngaco, gue kepiji. Depan lah, tapi kan power down. Gue sing kanan bu, ini yang semua. Lo tak kerok kamu? Mantannya anu jah, mantannya RT. Iya mantan RT. Siapa? Aku. Mantan RT, tak lo kira mantan RT. Nah, apa senengnya nak ubah? Apa yang mau deh? Kau ni kita keren macam tu lah. Sedina tok ora iso bolok-bolok. Aku kesel.
ini muter balik aduh terus mangkat balik rono nih saya terus buka tuh kono tuh kene Gopit nih tekan Pak jari nyoper yuk sih soal ngerak yang pantura udung wani pasar pula apa jari ya karena iso lancar wani kan iso gentenan aku menggok bingung ya ini kan handing umahnya bumburu umahnya orang menggok kalau lampu cagak dicagak ini prank ini bro diterang kita kan menggok yuk setirnya padahal nanti mobil apa lu wajib itu kok ngurung lu wajib itu kok ngurung cek dipikir nal kok gendengnya itu lu nunggu sih kayak beneran nabrak tak enggok nih siapa itu? Pacarku malah lampu cagak prank kok aku jedit aku terus kabur kabur bu ya? Ya orang aku bilang dia ini lah terus bu ya jawabannya? Dan ini desa nih lah aku ngomong mantunnya Pak Yo ngapun tuh gimana pada lagu yang sama tapi kau nih jalur ngapun ngomong caranya oke di waktu bu cekak ingat bu rata wadahnya nggak kelingan nih loh aku makan jalan nih kau ngata kan berlaku kanggo rapi rapi batu kayak dipotong sih apa lu diam dan diam lu kok batu kau batu yuk gini tupi kamu tak tukar anu kalau nggak ada kau nggak pakai rambut ya ya kau aku udah tidak bu bu aja kan jadi aku dipotong saya ngatuk malah saran ya enggak bawa itu dulu ya bu ya potong robot dong eh customer robot dong masa mau mau aja lah customer robot hei dipotong malah bingung loh lancar pakai kodra itu apa gimana? Eh? Iku apa? Ustaz menengah. Eh wong takut jenenge pengen wong namanya kan aku tak tuku tak anut ngono. Yo kan namanya aku pengembang rambut. Pengembang tak pengkaku. Pengembang. Pengembang ku piye ampe? Yang ngen pasuk ngembang sidet kaku. Kayak sing diri jam. Piye? Kayak Stephen diri jam. Mulut. Ndi ora kaku pas ajek ngono kok. Apa nih bertahan? Bagi aku juga sih. Itu kayak apa? Orang kerja orang apa? Orang kerja orang nggak kerja. Lagi mana tahu nih? Nyerem bunyi buat orang lain kan? Bukan aku mau dengar dua ratus enam malah kayak gitu. Lho, arep muni rene kok perenan nang aku sedoro kok malah puan aneh ndak njaluk. Tak tumpuk sirahmu. Berarti kene ngentur ya nyirae. Hm? Nyirae ku. Iya rene lho. Akhire ki wo, mesti kowe kita kandhani ku mana suara. Lah kok mangkus tak kandhani kira ning ndi nang rene lho. Mas ini ki wo. Ana kowe ngene. Eh? Mesti iki. Ketah ora. Kowe tune po. Nah, tak balon ini rambut sih. Wes gage dirapino kok, Mas. Lho, wes 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 buka iki kok. Ya customer wet. Cak tukaran tenan ya. Oh, ana ngomong ora. Ora tekan omong lo bojone ora. Eh, omat, Mas.